Tindakan mengurangkan pembelian barangan atau produk dari negara-negara Kesatuan Eropah EU disokong penuh agensi dan badan berkaitan industri kelapa sawit negara. Pengerusi Lembaga Penyatuan dan Pemutihan Pemulihan Tanah Persekutuan Fialkra Berhad, Datuk Najib Wahab berkata langkah tindak balas itu membuktikan pendirian Malaysia dan secara tidak langsung mendesak EU mempertimbang keputusan mereka memboikot kelapa sawit. Tambahnya lagi, langkah itu membuktikan kerajaan prihatin dengan kebajikan 650,000 pekebun kecil yang bergantung kepada industri itu. Ya, kalau benda ini memang dilaksanakan, kami minta kerajaan supaya membuat rayuan kepada World Trade Organization supaya mengambil tindakan. Kerana ini adalah tindakan yang tidak adil untuk pihak. Kerana tindakan ini hadir terbabit kelapa sawit. Kenapa? Jadi kami sokong benar, kami gembira yang kami industri kelapa sawit dapat perhatian dari Perdana Menteri sendiri. Datuk Najib menyatakan demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM di Ibu Pejabat Fialkra Berhad. Sebelum ini, empat agensi pengeluar sawit negara, Fialkra Berhad bersama-sama Felda, RISDA dan Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia mendesak kerajaan menggantung sementara segala rundingan perjanjian perdagangan bebas FTA atau aktiviti perniagaan bersama EU. Menurut Datuk Najib, tindakan boikot EU itu tidak berkaitan langsung dengan kualiti minyak sawit yang tidak mesra alam atau penerokan hutan untuk penanaman kelapa sawit yang menyumbang kepada kematian spesies orang hutan. Ini semua didorong politik dan juga menjaga kepentingan ekonomi mereka sendiri. Ya, kami banyak perkara yang kami tak ikut. Kami dulu kita ada RSPO, kemudian ada MSPO. Kita telah berjanji tidak akan membuka hutan-hutan lain. Kami telah berjanji Menteri WNI akan menghadkan tanaman kelapa sawit di negara ini. Kami berjanji akan simpan 50% hutan kami untuk memang simpan yang tetap. Kami sudah banyak perjanjian, tapi apa respon mereka? Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Kelapa Sawit Malaysia MPOA mengulas pengumuman Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pelancaran kempen Sayangi Sawitku. Perdana Menteri semalam memberi cadangan untuk tidak lagi membeli jet pejuang dari negara Eropah dan beralih kepada teknologi dari China, selain mengurangkan import dari negara Eropah secara berperingkat memandangkan beberapa barangan masih diperlukan. Kamal Firmansyah, RTM.